Pemirsa, jumpa lagi bersama Tabir. Menelisik misteri setiap fenomena yang terjadi. Benarkah narkoba jenis ganja memang dapat digunakan untuk menjaga stamina? Menelusuri rahasia peristiwa yang tak mampu dijangkau nalar dan logika. Kalau ada teori yang mengatakan bahwa selama ini semua informasi tentang dinosaurus sebenarnya tak pernah ada. Tabir, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore di Trans TV. Ya sama kayak lu juga bisa nyanyi dangdut yuk. Bisa banget main kartu. Pasti cuma satu kartu yang lu gak bisa kan? Apa? Kartu keluarga. Lu mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi Michael Wong? Michael mau ngapain Michael? Apa? Balon gede boleh? Ini balon gede. Bebek kelola sama balon ya. Jadi ya coba, manis coba. Yang ada di rumah dia akan niup balon gede. Kita akan... Oh. Oh meledak ntar ah, Mama. Aku bisa mau begini. Dong masuk ke dalam balon bisa enggak? Okay. Coba ikut coba ikut. Aku tiupin ya. Iya. Tapi nanti kalau pas dia lagi di dalam aku bisa napas. Bisa. Ada napas kan ada udaranya pakai itu. Ada oksigennya kan. Oh, bisa. Bisa. Ya ampun main balon inget zaman lu muda ya, Shay. Di salon. Itu bisa masuk. Sepatunya dibuka. Ya, coba. Kaos kaki gua Gucci enggak apa-apa nih. Gak apa-apa, kaos kaki lu Gucci kan emang Gucci doang yang ukurannya muat. Iya, Shay. Iya. Wow.
begitu aja. Jangan sampai meledak ya, kok. Ya itu tergantung dari elunya. Jor! Elunya jangan meledak. Dilatar. Dar! Udah, kok, ntar meledak. Udah ya. Udah. Gue takut sesek dong, Ma. Udah, kok. Caranya gimana? Iya. Dari gue udah. Ini sumber. Musik. Videonya. Oma. Ya. Ini gua kos kaki gua kucing enggak apa-apa. Ini gini, dari gini masukin badan gini. Lu masuk semua ke badan. Gitu. Nanti rencananya lu hilang dalam balon. Tuh. Terus palanya keluar dari mana? Entar lu cari lubangnya sendiri di dalam. Lu yang puter-puter. Gitu. Lu balik-balik sendiri. Dalamnya ada hawa. Terus nongol. Tuh. Cek. Gitu ya kan, set. Gitu. Nih, set. Nah, gitu. Wendy si cagur. Mohon maaf, sebelumnya boleh pinjam alatnya lagi enggak? Boleh. Soalnya kayak badan aku kempes deh. Masukin angin, lihat-lihat. Ini emang angin. Tadi apa? Emang tadi kenapa? Angin keluar, langsung ke hidung begini. Lagi. Kok ini belajar dari mana sih kayak gitu? Dari boxernya Igun. Enggak apa-apa ya. Aku yang tahu kok, Kak. Gede banget. Udah apa-apa. Kali ini agak terlalu besar, susah ya. Oke. Ko, sebelum itu, Ko, ini belajar dari mana, Ko? Hah? Belajar dari mana? Dari Singapura kalau yang itu. Oh, dari Singapura. Itu balonnya juga bukan balon biasa ya. Apa, dari apa, Ko? Terlalu besar, susah ya. Boleh Kakak Ruben dipegang yang ini? Enggak. Kakak Wendy pegang. Ini yang lebih kecil, saya ajarin. Konde lu. Oke.
Wendy lo mau atraksi kan? Siapin juga. Ayo, Wendy. Wendy. Wendy lagi. Ya, Wendy persiapan. Lepas, oke, Wendy. Gue tahan, Wendy. Tenang. Au. Warnanya apa? Putih. Langsung di tiup. Wuh, gitu ya. Eh, apaan sih itu? Enggak. Wuh. Warna putih diambil. Gue ngeri binatang, Oma. Oma, jangan mau hewan. Gue dari kemarin udah curiga, dia mau nginep rumah gue, pasti mau ngembat kolor gue kan?
Brownies goyang yo. Profesinya dia saat ini atau enggak kan kita enggak tahu. Iya benar. Ya kan? Benar. Biasanya kita nonton sosial media doang cuma semenit, ngerti enggak? Iya. Nah, sekarang sejam setengah lu jogrokin itu ya. Iya. Kita panggil langsung ini dia, Dinar Candy dan Bapak Haji Aceh. Enggak salah pakai baju resmi banget kayak mau ke kantor. Biasanya pakai bajunya lebih seksi-seksi deh. Enggak, Pak, itu fitnah. Bentar. Kenapa, Pak? Enggak sedang misalkan pakai baju seksi-seksi. Nah, pakai gamis. Jangan sih pakai gamis. Oke lo. Enggak. Kalau Dinar Candy ini terkenal banget loh. Iya terkenal banget. Apanya? Sebagai DJ. Oh iya. Iya, aku ada tayangannya, Pak. Maksud Bapak tahu enggak kalau DJ itu apa? Bukan DJ, yang itu pokoknya gitu deh, Pak, ngeri. Jangan. Nih, Pak. Bapaknya bingung. Aku tidak manasin, tapi kalau Bapak ngelihat ini gimana, Pak? Coba lihat tayangannya dulu ya, Pak. Ini dia. Ah, Bapak mah pingsan. DJ, Bapak enggak tahu DJ. Lu gimana sih? DJ itu yang gesek-gesek, Pak.
yang digesek-gesek. Kan dia pakai seksi ya? Iya. DJ gitu. Ah, mohon maaf. Musik, Pak, denger musik doang sih. Musik doang. Bukan Ki Daus, bukan Ki Daus lain. Acep. Namanya apa lagi Acep? Ki Acep emang enggak tahu kalau Neng Dinar kerjanya jadi nge-DJ gitu. Enggak. Emang bilangnya apa? Enggak pernah cerita gitu. Memang cerita, tapi tanya dia enggak pada mau nanya diam. Tapi cerita katanya cenah kerjanya DJ, tapi IDJ teh apaan sih? Enggak tahu. Ben Ruben, mohon maaf, volumenya bisa digedein dikit enggak? Udah mentok banget ya, mentok banget. Kalau Bapak tuh tinggalnya di mana sih, Pak? Di Cihideng. Bapak apa Neng Dinar? Dua-duanya. Nah, Bapak di Cihideng, itu di Bandung? Bukan, Bapak yang ditanya. Apa ya, Desa Rawa Belut, Kecamatan Sukaresmi, RT-nya Kabupaten siapa? Cianjur. RT-nya siapa? RT-nya 04. Kenapa RT-nya? Pak RT-nya dulunya Pak RT Oleh, sekarang mah deh, Pak RT Miss Ah. Gitu. RW? RP 03. Agak depan kan? Siapa Pak RW-nya namanya? Namanya Pak RW. Pak Mumu. Oh iya, Pak Mumu. Betul. Iya kan? Pak Gubernurnya? Enggak tahu. Pak Gubernurnya di sana? Lupa, Bapak. Iya. Di sana. Jadi Bapak kalau ngurus-ngurus itu sama Pak RT? Iya. Kalau Bu RT-nya siapa namanya Bu RT-nya? Bu RT-nya itu namanya... Lu mah bikin orang mikir, Omah. Ada lupa, Pak. Ya kan, Bu RT-nya... Bu RT-nya Bu Miss A. Bu Miss A, iya betul, Bu Miss A. Mohon maaf, sebelumnya, Pak, Bu RT-nya siapa namanya? Bu Miss A. Kenapa itu sampai Miss A? Biasanya ada masalah yuk. Untuk manis yang ada di rumah. RT-nya Pak Misbah. Pak Misbah. Ya. Oh, Pak Misbah kan? Ya. Ibu RT-nya Bu Miss A. Iya. Ya, au, ah. Iya. Oke, nah justru ini yang aku tahu katanya, Bapak kan gak tahu DJ itu apa. Akhirnya ada tetangga yang ngasih tahu ke Bapak, nunjukin videonya Dinar pakai baju seksi gitu. Iya. Ngasih taunya gimana? Enggak, ngirim foto. Dia Bapaknya gue tanya. Kirimin sama supir Bapak, supir angkot. Supir angkot? Iya. Maksudnya Bapak, oh Bapak punya angkot? Punya. Oh juragan angkot. Terus? Kan dulu mah Pak, Bapak punya angkot Bima. Lima? Jurusan Cianjur. Itu Bapak yang beli sendiri apa dari Dinar? Bukan. Oh belum menghasilkan berarti dia mah ya? Masih Dinar masih kuliah. Masih kuliah? Kuliah. Itu... Pak kuliah juga gak pernah masuk Pak, saya tahu. Kuliah di Bandung. Dia masuk gak kuliahnya? Iya. Lulus gak? Iya, kata dia. Lulus? Enggak. Enggak lulus anaknya Pak. Enggak tahu sih. Katanya kan bilang Bapak yang modalinnya, gitu. Bapak periksa eta. Ijazah segala macam. Ijazahnya udah. Wisuda hadir. Wisuda mah enggak. Lah, iya. Dinar, lu parah ya Bapak. Bapak lu sampai jadi juragan angkot berkuliah lu tapi enggak lulus lu mah parah. Parah lu. Tapi pada saat Bapak tahu Dinar maksudnya bekerja sebagai DJ, ya kan? Maksudnya itu kan bukan profesi yang tidak bagus, itu bagus juga bagus. Pak sebenarnya. Ibaratnya kayak dengerin musik aja Pak, pemimpin mendengarkan musik gitu Pak. Oh. Ya kan? Tapi Bapak mah enggak tahu sih. Tapi pakai baju seksi gitu. Oh, musiknya kan blangdut gitu. Tahu sih. Nah, Bapak belum tahu musiknya kayak gimana? Taunya gini Cina. Musiknya gimana? Pak Haji cina itu DJ itu cina musiknya teh blang-blang-ces gitu. Tuh, Pak. Si Wendy ngeliatin bapaknya Dinar di record besok dia bisa jadi bapak. Wendy ya, gue belah kepala lu, gue udah tahu isi kepala lu apa. Udah, gue udah paham ya. Udah, Wendy. Itu makanya bikin dia mahal. Kayaknya gue main musika lagi gitu. Lo jadi bapaknya Dinar deh. Iya. Desa. Pak,
Bapak marah nggak tahu waktu Dinar nge-DJ? Reaksi Bapak pertama gimana tuh? Marah nggak pas diunjukin sama tetangga? Oh, atuh marah terus. Marahnya gimana, Pak? Gimana? Ceritanya kita reka adegan. Reka adegan. Ulang. Tapi pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Reka adegan, aku tahu, aku tetangganya nih. Ngasih tahu video ke Bapak. Terus Bapak langsung marahin Dinar kayak apa aku mau lihat. Gitu. Iya, bentar. Belum. Iya, belum. Bapak di depan rumah dulu. Ya, Pak. Saya datang. Saya datang ya. Assalamualaikum. Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya maaf, maaf nih Pak Haji bukan ngomporin ya. Maaf ya. Tapi ini enggak sengaja ngelihat di video ini anak Pak Haji bukan? Itu tuh lihat lagi jedak-jeduk begitu lihat. Pakai bajunya seksi banget kita warga 0503, Be. Aduh, Pak Haji. Anak Bapak pakai baju seksi, kenapa? Dimarahin, Pak, kalau saya jangan sampai warga geger. Jangan sampai Dinar diusir dari kampung ini. Aduh, saya sebentar, Pak. Ya, mohon maaf, ya? Di kampung sebelah ada pertunjukan. Kenapa emang? Itu kok saya dengar suara cepot barusan? Oke, Pak. Udah segitu aja ya, Pak. Bapak boleh tanya langsung sama anak Bapak. Tegur langsung, Pak, anaknya, Pak. Ini udah gak bener nih, Pak. Terus habis itu Bapak panggil? Dipanggil di telepon, kan di Jakarta. Oh, di telepon. Halo? Halo? Belum, Pak. Di mana? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum jawab. Belum jawab. Halo, coba dulu. Halo? Iya, Pak. Kenapa pakai bahasa Sunda, ya, Pak? Ayo, nah, make nganggo baju seksi-seksi, Bapak mah teresep. Itu emang kunaon pakai baju seksi? Rambutnya Neng tuh sampai gitu. Neng Ayu, Bapak mah maunya hitam seperti Neng Ayu gitu. Dia sampai coklat gitu. Coklat. Jadi Bapak teh sebenarnya suka sama Neng Ayu gitu? Bukan. Bagusnya cantiknya kayak Neng Ayu. Ya coba Bapak kalau nelpon Dinar kemarin waktu marah-marah gimana marahnya? Nang, coba. Pak. Gini, kamu maneh make pakaian seksi-seksi. Itu terus itu Bapak mau pinjam emang bajunya. Terus Bapak Bapak enggak mau sampai gini. Oh, Bapak mau ke sini, Mai nih ada foto Dinar nih gini. Enggak mau. Bapak enggak mau marah. Bapak sampai lagi tadi betulan. Coba kalau Bapak telepon bapaknya Ayu Ting Ting coba. Bapak sampai nangis. Bapak nangis. Masya Allah, anak Bapak sampai begini. Jangan sampai gini. Dinar, lu mah parah, Dinar. Lu bikin bakal nangis. Sedih lo, Nak. Sedih ya, Pak? Ya, tuh. Ya gitu. Makanya. Terus, ntar abis ini bapaknya suruh pulang, balik dia lagi ke kosan, seksi. Begitu lagi. Udah, aku banyak mau tanya sama bapak. Katanya aku dengar kan Dinar juga ada juga berkelahi sama temennya. Ya. Ya kan, berebutan pacar bule. Aku mau tanya sama bapak setuju apa enggak, jangan dijawab dulu ya. Oma, ntar dulu, resleting lu turun, naikin dulu. Oh iya. Kita ikut ya, jangan kemana-mana, kita di brownies. Oh, belum naikin.